Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, kalian tahu nggak apa itu namanya zakat? Ya kalian udah pasti tahu kan ya, karena itu adalah rukun Islam yang ketiga. Karena ini adalah rukun Islam, maka sifatnya adalah wajib. Kalau kalian misalkan nggak zakat ternyata, oh maka kita termasuk orang-orang yang keluar dari Islam. Dan ini berbahaya ya. Dan zakat ini banyak banget loh manfaatnya. Contoh, dengan zakat ini menjadi tiket masuk surga. Gitu, makanya perbanyak zakat supaya kita termasuk golongan orang yang memang ditunggu di surga. Kemudian zakat ini, dengan kita berzakat, kita bisa menolong orang-orang yang memang kesulitan. Semakin banyak kita berzakat, maka semakin banyak pula orang-orang yang tertolong. Seperti di pada firman Allah At-Taubah ayat 60. Maka semakin banyak, maka semakin banyak kita berzakat, maka semakin banyak orang yang tertolong. Kemudian banyak keutamaan, salah satunya adalah mensucikan diri. Kalian sudah pasti tahu ya, zakat itu memang benar-benar mensucikan diri. Jadi kita kembali kepada fitrah, kembali kepada putih bersih. Seperti dengan kita berzakat itu. Seperti yang disampaikan oleh Allah pada surat Taubah ayat 103, dengan kita berzakat maka itu menjadi mensucikan kita bersih kembali. Dan yang terakhir tentunya adalah menghapus dosa-dosa kita. Dengan memperbanyak zakat, maka insya Allah dosa-dosa kita terhapus. Siapa yang ingin dosanya cepatan kehapus, maka perbanyaklah untuk melakukan zakat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.